Ya, sebenarnya di Blora ini memang banyak rumah burung walet. Kalau dulu potensi dia orang tidak tahu. Untuk membuat rumah burung ini kita kena pilih lokasi dahulu. Memilih lokasi yang tepat, kita kena panggil. Dan dia ada suara-suara tertentu untuk memanggil burung ini, burung walet ini. Ini suara, kita ada istilah suara panggil, suara tarik, suara inap. Suara inap ini maksudnya suara di dalam rumah burung itulah. Suara inap ini dia lebih kepada anak-anak burung walet. Dia memang berbeza. Suara panggil ini dia lebih kasar untuk memujuk. Sarang ini dibuat daripada air liur burung walet. Dan air liur dia ini memang dia tidak sama dengan burung-burung lain lah. Burung walet ini dia menghasilkan air liur yang berkhasiat dan berpotensi itu kan lah untuk kesehatan kita. Sarang kalau di Bluran ini memakan masa satu bulan hingga dua bulan dia sudah jadi sarang. Proses untuk bila kita tuai sarang ini, apabila burung sudah bertelur, pastikan burung sudah menetas, kemudian selepas dia terbang, kita boleh tuai. Selagi belum belum terbang, jangan tuai, dan selagi ada telur, jangan tuai, jangan kacau lah. Inilah kira bertualah di Bluran dengan area petan dengan kita sekali, ini ada laluan burung walet. Dia memang menghasilkan dan memantapkan ekonomi kita lah. Lebat membantu kita.